Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam YouTube channel Hamsa Leko. Nah, di video kali ini saya kembali berbagi tips, yaitu cara menghilangkan uban cukup menggunakan satu bahan alami. Bahan yang satu ini seringkali kita temui. Ramuan ini mempunyai manfaat yang sangat baik untuk perawatan kulit kepala dan rambut. Ramuan ini memiliki nutrisi yang sangat baik untuk merawat kulit kepala dan rambut. Kandungan kalsium, vitamin A, B, C, D, dan E akan bekerja dengan maksimal mengatasi masalah kulit kepala dan uban. Nah, ini dia satu bahan alami yang cukup mudah kita dapatkan. Bahannya adalah daun pepaya. Cara membuatnya, kalian siapkan alat tumbuk dan satu lembar daun pepaya yang sudah dicuci bersih sebelumnya. Lalu haluskan. Nah, setelah daun pepayanya halus seperti ini, tambahkan dengan sedikit air. Nah, ini dia hasilnya sari daun pepaya yang sudah dihaluskan tadi dan sudah dicampur dengan sedikit air. Kemudian kita pisahkan air dan ampasnya. Selanjutnya bisa langsung diaplikasikan pada rambut yang beruban. Caranya, kalian cukup mengoleskan ini pada rambut yang beruban dari akar hingga ke ujung rambut, sambil dipijit-pijit dengan lembut secara merata. Cara ini dilakukan sebelum kalian mandi. Boleh juga ramuan ini dipakai keramas. Lalu diamkan ini di kepala selama beberapa menit. Setelah itu boleh langsung dibilas dengan air bersih. Untuk hasilnya maksimal, lakukan perawatan ini secara rutin 3 kali seminggu. Lakukan ini secara rutin sampai uban di kepala benar-benar hilang dan tak terlihat lagi. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.